Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya, Yupis. Guys, kalian, saya terbeli lagi induk jantan Avatar. Saya ni minat jugalah dengan Avatar sebab dia payah nak jadi. Mutasi dia mengambil masa sehingga 6 bulan lamanya. Jadi kita perlukan genetik yang kuat untuk dia mutasi dalam masa 2 hingga 3 bulan. Jadi so far sejak saya berkecimpung di dalam dunia beta ni, ikan pertama yang saya beli adalah ikan avatar sebab saya suka color biru dia tu. Color biru ada bintik-bintik. Lepas tu memang cabaran dia untuk jadi avatar tu mengambil masa yang lama, kesabaran yang tinggi. Lepas tu campuran parti-parti ekstra tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan dia cepat mutasi tu. Banyak yang kita kena belajar untuk main ikan avatar ni. Jalan paling pintas untuk kita main avatar ni untuk dia cepat mutasi adalah dengan membeli induk yang dah memang padu lah. Jadinya hari ni saya beli lagi seekor avatar jantan untuk saya kahwinkan dengan avatar betina saya ni. Avatar betina saya ni, okay. Yang ni saya ada jantan dia tapi jantan dia tak mutasi, tak keluar color. Color dia tak mau keluar, dia tak mau bintik-bintik. Lepas tu ada jantan yang keluar bintik dah. Tapi dia tak sihat pula dah. Dah try rawat dia tapi macam lambat je. Jadi saya dah beli seekor lagi dekat kawan saya Farid. Saya dah beli seekor dia avatar kat dia. So jom kita unboxing ikan. Seperti biasalah, bila kita beli ikan baru ni, kita kena buat acclimate lah. Acclimate ikan ni selama 15 minit supaya ikan itu tak terkejut dengan air baru. Yang ni mempengaruhi dia punya mental dan stres ikan tu. Yalah, sebab kita dah bawa dia ada goncang sana goncang sini. Lepas tu suhu di tempat asal dia tak sama dengan suhu di kawasan kita ni. Jadi kita buat iklimik dulu, perubahan suhu sedikit demi sedikit untuk mengelakkan ikan tu stres. Jadi saya dah buat ni. Dah 3 jam dah saya buat. So, jom kita unbox air daripada tempat dia tu bersih. Jadi saya terus campur. Okay, so jom kita tengok avatar yang saya bawa ambil ni. Avatar pasiak. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay, avatar ni dia tak mutasi habis lagi. Tapi memang memang padu lah bosku. Memang padu. Cantik eh. Saat saya buka flash. Cantik lah. Memang padu. Masya Allah. Body tak ada red wash. Avatar pasir bintik-bintik ni. Ulamak. Tonok eh. Saya suka kombinasi kali hitam dengan biru ni. Dia macam, macam mana nak tahu, tak tahu. Macam filler avatar tu lah. Okay, saya nak pairkan dengan betina ni. Betina kesayangan saya ni. Potong pula, lap sikit.
pasangan sejoli ni. Aduh, padu ni kalau dua-dua bercantum bergabung ni, anak keluar macam mana tak tahu ni. Okey. Jantan dan betina ni memang padu, saya akan jaga betul-betul ni. Oh, alhamdulillah. Rasa berpuas hati. Okey, saya nak breed ah ikan ni. Saya nak breed. Apa yang perlu dilakukan sekarang ni adalah menjaga kesihatan ikan dua-dua ekor ni. Okey. Yang ni tips untuk kita breed ikan. Yang pertama sekali, mestilah ada jantan dan betina. Dan kedua-dua ikan itu mestilah sihat. Bebas daripada kemurungan, bebas daripada penyakit velvet, bebas daripada segala jenis penyakit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selepas itu, kena bagi makan yang cukup untuk ikan-ikan ni. Pertama-tama ikan betina ni. Ikan betina ni kita perlu untuk pam dia punya telur untuk banyakkan telur dia. So apa yang kita boleh lakukan sekarang ni adalah kita pam telur dia dulu. Ikan jantan mestilah saiznya lebih besar daripada saiz ikan betina. Okey. Saiz ikan jantan mestilah saiz yang lebih besar daripada ikan betina supaya dia dapat membelit badan ikan betina tu, dan si betina ini dapat melepaskan telur dia dengan maksima. So dia dapat keluarkan habis telur-telur dia itu. Telur, susah saya nak sebut. Poin yang penting seterusnya adalah kedua-dua ikan ini sudah bersedia untuk breeding. So macam mana nak tahu ikan tu dah bersedia untuk breeding? Usia ikan ini mestilah 4 bulan ke atas. Kalau boleh 5 bulan ataupun 6 bulan untuk hasil yang bagus. 4 bulan ke atas, saya suka 5 bulan dan 6 bulan. Okey, macam ikan ni dia dah 6 bulan ke 7 bulan. So yang jantan ni 5 bulan, dia muda sikit daripada betina ni. So ikan ini matang. Kedua-dua ikan ini matang. Okey, sekarang ni kita perlu pam telur ikan betina ini. Okey, benda ni kita akan buat dua perkara dalam satu masa. Bermaksud kita akan buat sesi sual kenai dan juga pam telur ikan betina ni. Okey, nak. Belah ni tengok pokok dia tak kembung. Pokok dia biasa-biasa je. Sekarang ni saya nak dia mengeluarkan hasil yang padu, hasil yang banyak. Telur yang banyak. Apa yang saya perlu buat sekarang ni adalah pam telur dia. So saya akan asingkan, saya tak letak sekali, saya akan asingkan jantan dan betina ni di dalam SU tank sendiri. SU tank depa ni lah. Okay, lah ni saya nak pindahkan dulu. Okay, sekarang ni kita lakukan proses suai kenai dan juga proses pam telur ikan betina ni. Okey, macam mana dengan cara ni boleh pam telur ikan betina ni? Okey, cara dia macam ni. Yang ni si jantan, ni ikan jantan, ni ikan betina, dan kita letak seekor lagi, satu lagi bekas ikan betina. Okey. Ni ikan betina, ni avatar betina, ni jantan. Bermana? Jantan, betina. So bila kita buat macam ni, si jantan ada kat sini, betina ada kat sini. Fungsi betina kat sini adalah untuk buat si betina ni jealous dan menahan telur dia daripada dia terkeluar lah. Faham tak? Okay. So bila betina ni jumpa dengan jantan, dia rasa dia nak lepas telur. Tapi sebab ada betina kat sini, betina lain kat sini, si betina ni rasa jealous. Dia rasa, oh aku kena tahan telur aku ni daripada terkeluar, sebab dia ni duduk-duduk nanti dia makan telur aku. Telur aku ni adalah untuk si jantan ni. Ha, macam tu lah cerita dah drama TV3. So tips pertama untuk kita pam telur adalah
jantan satu, betina dua ekor. Betina di tengah, jantan belah kiri dan jantan betina belah kanan. So, macam ni keadaan dia. Cara ni saya dah test, saya dah praktik. Kebanyakannya memang betina saya, telur dia memang penuh. Kalau hampa tak percaya, saya ambil seekor. Hari ni saya dah pump telur dia lebih kurang seminggu lah. Seminggu. Air pun saya tak tukar seminggu dah ni. Teruk juga. Esok kena tukar. Okay. So, sah. Okay. Sekejap lagi hampa tak percaya pula ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Hampa tengok tu. Telur dia tu. Penuh dia. Okay. Balor sampai tu. Macam tu balor dah. Nampak perut dia tu. Penuh telur lah bawah tu. Ni kalau pam lagi ni, dia lepas telur dia ni. Tu nampak tengok tu. Tu. Jadi saya dah sediakan bekas baru untuk ikan ni. Pindahkan ikan ni ke bekas yang baru. Alright, okay. Tu letak balik kat jantan ya. Okay, cara ni memakan masa antara 7 hingga ke 2 minggu untuk yang betul-betul nak breed untuk dapatkan hasil yang maksima. Buat cara ni. Cuma hampa kena sabar sikit lah. Hampa kena sabar sikit sebab yelah kan, nak pump telur saja dah ambil masa 7 hari ke 14 hari kan. Tapi hasil dia memang lumayan lah. Hampa beli ikan mahal-mahal, takkan hampa nak breed terus kan. Keluar anak sikit, mestilah hampa nak anak banyak kan. Alright. Okay, tips yang seterusnya untuk bagi banyak telur ikan betina ni, hampa kena bagi makanan hidup. Hampa kena bagi makanan hidup dekat ikan ni. Selalunya bagi makanan hidup, orang kata bagi jentik-jentik, bagi kutu air, bagi anak ikan gapi, kan. Lepas tu anak-anak ikan yang kecil lah. Okay, so saya bagi cadangan yang terbaru untuk apa ni. Ampun nampak ni, ini adalah sea monkey. Sea monkey yang telah besar, induk dah. Saya ambil jantan ni. Apa tu? Kita bagi makanan hidup. Saya bagi dia makan sea monkey. Bukan apa. Bila kita bagi ikan betina ni makan makanan hidup, so telur dia akan lagi cepat untuk ni lah, untuk penuh. Perut dia akan penuh dengan telur. Sea monkey ni hampa boleh besarkan sendiri. Hampa boleh beli telur sea monkey ni dalam bentuk kapsul di Shopee. Harga tak mahal. Ada yang RM6, ada yang RM10. Tapi nak dapatkan si monkey yang besar ni ambil masa sehingga sebulan lah. Okay, bulat ni makan hidup. Kamu pulang pulak kau ni. Oh, dia dah makan.
Jadi saya akan tunggu sehingga hari yang ketujuh untuk maksimalkan perut si betina ni, supaya dia akan penuh dengan telur. Alright. So bertemu lagi kita dalam masa 7 hari. Stay tune guys, jangan lupa subscribe guys, like dan share video ni. Comment kalau hampa ada rasa saya perlu nasihat, perlu teguran apa, hampa boleh komen dekat bahagian komen ya. Saya menerima dengan hati yang terbuka. Assalamualaikum. Ni bukannya telur dah tak ada, nampak tu dah menetas dah pun. Ok, yang ni dah menetas dah, nampak tu baby dia tu. Alhamdulillah. Waduh, nampak tu. Bapa cuba selamatkan anak. Jadi kita jangan ganggu. Kita siapkan makanan untuk fry kita.